Aku udah pulang. Jadi hari ini aku tadi habis dari mall. Kenapa aku mau showroom lagi? Karena aku merasa kayak kita ngobrol itu kayak baru bentar doang loh. Terus tadi aku tuh kan sibuk make up kan. Jadi aku mau ngobrol sama kamu, sama kalian. Gak apa-apa enggak? Aku nggak mengganggu kan? Gabutnya Cikarang masih iya banget. Nah, mumpung masih liburan, jadi aku masih bisa showroom yang banyak. Kalau misalnya udah hektik lagi, takutnya nggak bisa. Hai, ngapain? Ganggu dikit. Hah. Sumpah ya, aku merasa kayak makeup aku tuh cakep kalau misalnya dia tuh udah oxidize, kayak ngerti gak sih, kayak udah lama gitu loh. Kayak kenapa ya begitu ya? Bagusan gini gak sih? Bentar ya, bagusan gini. Jadi tadi aku ketemu temen SD aku. Nah, terus kita pas ketemu kita makan karena aku lapar banget. Jadi aku mau makan. Tadi aku makan chicken katsu curry, enak. Terus minumnya ice lemon tea. Abis itu, abis dari situ kita pergi ke beli make up. Kita beli make up. Abis itu kita kayak ke kafe gitu. Sebenernya gak kafe sih, dia tuh jadi kayak tempat kafe deh, kafe. Tapi masih di tempat yang sama. Tapi aku tadi ke mall guys. Abis itu kita beli minuman dingin, minuman manis. Terus kita duduk kayak sambil foto-foto, bikin TikTok gitu. Terus akhirnya udah, kita akhirnya abis itu foto studio. Kayak tau gak sih guys, foto yang foto box gitu yang ada stripnya. Asmia udah aku simpen, aku malas ambil lagi, maaf banget. Jadi aku ambil apa pakai pak apa sih orang ngomong apa, pokoknya kayak foto box gitu. Abis itu kita jalan-jalan, tapi sebenarnya kayak nggak lama gitu loh, kayak bentar doang. Yang penting ketemu, bener. Terus udah deh aku pulang karena aku capek. Kenapa ya kayak sekarang tuh kalau ke mall tuh gampang capek gitu loh. Padahal kayak biasa aja, tapi karena gampang capek. Udah beli pensil alis, udah. Guys, aku akan ilangin poni depan aku. Kalian setuju gak aku ilangin poni depan? Ini kalau nge-lag maaf ya, soalnya kayak aku gak tahu kenapa dia kayak suka nge-lag gitu. Kalian ngapain aja hari ini? Makasih diskonnya. Pakai wifi ini tuh kayaknya bukan karena koneksinya deh, kayaknya nggak tahu dari tadi juga kayak gitu. Aku cantiknya. Masih cantik nih, pergi lagi yuk. Pergi lagi yuk. Gemai. Tadi pagi aku pilek. Terus ternyata berlanjut. Gila ya,
emang masih zaman pilek. Lagi hangat kan lagi. Yeay, selamat. Lagi apa? Lagi ciciro ciro. Ciciro ciro. Tadi aku habis post foto. Terus ya gitu doang sih. Sebenernya aku udah pengen mandi ya, cuma kayak masih cakep. Kadang tuh kalau masih cakep tuh pengennya showroom. Kenapa ya begitu ya? Atau nggak bikin TikTok, tapi aku udah capek bikin TikTok. Oke. Ah, capek. Jadi aku lebih pilih, bayangin guys. Di antara punya pilihan bikin TikTok atau showroom, aku lebih pilih showroom. Aku lebih pilih kalian daripada TikTok. Kurang sayang apa lagi, Jessie? Mandi udah ah, tadi udah mandi, nanti aja lah. Nih kalau yang mau tahu poni depan aku udah semana, poni depan aku udah segini guys, udah sepanjang ini. Tapi aku niatnya mau aku panjangin supaya nggak ada poni depan lagi. Aku capek pakai poni depan, sumpah. Kalau punya poni depan tuh kayak rasa kayak punya anak, sumpah. Kayak punya peliharaan, kayak yang harus dia atur terus gitu, repot banget jujur. Terima kasih disco-disconya ya. Kecewa penonton. Kenapa kecewa? Kenapa kecewa sih? Janda. Itu di belakangnya Jojo apa ya? Hehe. Tuh salib. Tahu nggak salib? Aku Kristen. Foto yang belakang ini ya. Makasih ya. Ini aku udah lama punya ini, jadi ini pemberian dari salah satu dari kalian. Tapi aku udah lama banget punyanya ini, dari semenjak belum belum new era. Haha, kalian suka JKT dari era apa? Kalau ini mah sebelum new era, ini pas aku masih trainee dulu. Aku backup tim K, tau Sakagari gak? Haha, ada yang gak tau ya? Maaf ya, nyebelin banget. Ya jadi aku dilukis gitu, kayak ada commission orang. Jadi aku di gift ini tuh dikasih buat aku, bukan aku yang bikin sendiri. Dulu aku backup tim K sama tim J, tapi masuknya tim T. Aku tim T banget. Makasih diskonnya. Ola mana? Ola lagi di gimana ya? Gak tau. Ada tapi rahasia. Emang kalian pikir semua hal tentang Ola harus kalian tahu? Kalian harus tahu gak ya? Aku mau post foto besok di IG. Tolong ingetin aku ya. Alay deh. Kak Cika mana? Kak Cika lagi buka aja. Kak Cika nggak mudik ya, dia di Jakarta Jakarta aja. Sebenarnya tuh lagi planning banget nih mau ketemu sama Cegils. Tapi tunggu Ola balik, dia tuh jadi kayak abis. Dia tuh dari kemarin dari Semarang kan. Kayaknya pulangnya tuh besok deh kayaknya, atau kapan ya? Lupa deh aku. So aku tuh pak ini juga janjian mau ketemu sama Cici Jaslin, tapi tunggu dia pulang dulu dari liburan dia. Paling tanggal berapa ya, nggak tahu sih, lupa. Tanggal 16 mungkin. Iya, Ola masih di Semarang. Sebenarnya kalau misalnya Ola di Jakarta, sebenarnya hari ini kayaknya ketemunya sama Cegil deh.
sipit sih, kan aku Cina. Tapi enggak, aku enggak sipit itu sumpah. Aku kayak mid. Aku enggak yang kayak sesipit itu, kayak mata aku masih kelihatan tuh. Ini masih kelihatan ya. Ini biasa aja nih. Enggak yang kayak enggak gitu, ini kayak masih oke. Aku masih terlihat seperti orang Indonesia ya kan. Bukan aku yang ngomong ini, bukan aku yang ngomong, bukan aku yang ngomong. Coba senyum sipit. Aku tapi kalau aku senyum gini. Coba senyum tapi matanya nggak ikut. Tapi ini senyum gak tulus, kalau senyum tuh kayak pasti ikutan. Kayak gitu. Coba senyum tersipu. Senyum tersipu malu. Apa beneran malu? Gitu sih, senyum tersipu malu kayak. Pikni banget. Kenapa Cindo cantik-cantik gitu? Kenapa ya? Karena kita Cina. Eh nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu. Iya, yeah, semua Cindo cakep-cakep ya. Ya karena semua yang campuran cakep mungkin. Stop bikin. Aku mau pilek. Mau pilek. Stop banget pilek. Ada teddy bear, terima kasih ya. Terima kasih Kak Bima udah mengingatkan aku. Ini dari siapa teddy bear ya, kalau boleh tahu. Jelek banget batuknya, maaf ya. Enggak kayak idol batuknya. Di mana yang kasih teddy bear, siapa namanya? Dari siapa guys ini? Kak, terima kasih ya udah kasih aku teddy bear. Idol kalau batuk harusnya gimana? Harusnya ini. Oh ini, Kak, dari Kak Bimo juga ya teddy bear ya. Terima kasih ya Kak Bimo. Bimo anak baik, disayang Tuhan. Bimo anak baik, semoga sehat. Jangan gadang, ntar cantik ngurang. Enggak, aku begadang tapi aku enggak ngurang cantiknya. Eh guys, ngomong-ngomong ya. Tapi ini sebenernya masih lama sih. Tapi kayak, kalian emang belum ada yang mikirin outfit buat Beat and Greet apa-apa? Cuma gue doang. Enggak. Pasti kalian juga udah pasti kalian juga udah mikirin outfit buat Beat and Greet kan? Tapi aku belum. Dan aku panik. Padahal masih lama tapi kayak aku panik gitu loh. Aku takut kayak kurang persiapan, kayak aku baru taunya udah mepet-mepet dan aku tuh nggak sempet buat cari gitu. Nggak mau, ah nggak mau pakai baju jamet, aku mau pakai baju cantik. Mau ketemu kamu juga, masa pakai baju jamet? Bentar lagi ya. Bentar lagi sih, nggak selama itu sih sebenarnya. Tapi aku belum tahu, aku udah kayak scroll Pinterest lama banget tapi kayak aku belum tahu. Kayak asmi ada tapi di Indonesia tuh susah nyarinya. Temennya mau gimana, mau rahasia? Rahasia temanya, nanti kamu lihat aja sendiri. Tapi nggak tahu deh, mau dengerin lagu nggak?
lagi suka lagu barunya Kiss of Life. Jess, post foto yang di JJ Ella, Jess. Wah, itu fotonya gak ada di aku, itu ada di Ella. Coba minta mentahannya deh. Aku mau bikin dance ini. Tapi masih mager. Ntar ya. I want you with a single touch point. When I touch ya. Ini sumpah lagu Kiss of Life tuh bagus semua, kayak menurut aku Kiss of Life tuh masih kayak underrated banget. Guys, STEM Kiss of Life. Dia adalah K-pop girl group. Saat semua orang sukanya Sheesh, sukanya Magnetic, aku sukanya Midas Touch. Leaker. Aku suka kamu. Makasih ya. Kak, terima kasih untuk diskonnya ya. Makasih untuk diskonnya. You're good. Nice. Baca ini aku salto. Halo, ditunggu saltonya ya. Kalau enggak udah janji loh, udah janji. Makanya gak berasal ngomong. Kapan tidurnya lah, baru jam segini. Guys, kita ngomongin yang lain yuk. Gimana kalau kita ngomongin menurut kalian gimana? Kalau misalnya ada, enggak, kan lagi suka nonton apa di YouTube belakangan ini? Tanyain aku dong, aku lagi sibuk apa belakangan ini? Aku mau jawab, tanya dong. Tanyain aku dong. Aku pengen banget ditanya nih. Kamu lagi sibuk apa? Makasih ya kak udah nanya. Aku jadi sebelah ini lagi sibuk nonton YouTube. Aku tuh lagi suka banget nonton YouTube asli. Kayak kalian tuh suka nonton YouTube gak sih? Aku justru bahkan aku anaknya TikTok banget nih. Tapi belakangan ini aku lagi suka banget nonton YouTube. Aku nonton nih, coba kita kasih lihat. Coba aku lihat ya. Aku belakangan ini tuh lagi suka banget nonton kayak ini Tonight Show, tau gak? Yang kayak dia interview artis-artis. Habis itu aku suka nonton make up. Aku suka nonton kayak performance K-pop gitu. Habis itu aku suka nonton ini kayak misalnya Kids Try Different Kind of Food gitu loh. Tau gak sih? Yang kayak lucu-lucu gitu. Terus aku ini belakangnya, terus aku tadi lagi nonton ini kayak Get Ready With Me, terus nonton ini song associationnya artis siapa gitu, tahu nggak? Aku sedih banget akun TikTok aku hilang. Makanya kamu jangan berulah, kan hilang kan. Ngomong-ngomong soal TikTok, jangan lupa follow TikTok aku ya. Nanti kalau misalnya 1M, aku mau giveaway. Tapi orang-orang tuh kan suka banget ini ya, suka banget nonton podcast gitu ya di YouTube. Tapi kalau podcast, bentar, kaki aku kedinginan, aku harus ambil. Dingin,
Gak nonton JKT48? Enggak. Udah tau gak bisa dingin. Malah dingin-dingin. Enggak, aku bisa. Tapi aku suka dingin, tapi aku enggak. Ya, aku suka dingin pokoknya. Gak, kan lebih pilih mati kedinginan atau kepanasan? Pasti mati kedinginan kan? Tapi kalau bisa, pengennya sih mati dalam keadaan tidur ya. Iya gak sih? Mending mati dalam keadaan tidur gak sih? Kalau bisa mati dalam... Kenapa harus mati ya? Kita kan mati suatu saat nanti. Atau enggak kayak mati karena udah tua. Jadi kayak sakit. Terus pas lagi tidur, tapi tetapnya pengen pas tidur. Pengennya pas tidur aja, aku gak mau sakit. Mati umur bener. Tapi mau tahu gak mati yang cepet juga apa? Mati ditembak, sumpah. Itu kayak cepet dan kayak udah selesai. Tapi tetap kayak takut, gak mau. Bener banget, lebih enak kalau mati di pelukanmu. Wah, bener banget. Mantap, slebel, mantap, mantap jiwa itu. Jadi kita nggak usah ngomong mati-mati lagi. Kita ngomong hidup-hidup aja. Apa makanan favorit kalian dan kenapa mie? Apa sih apa-apa kacila? Jangan alay deh. Apa makanan yang paling kamu suka? Telur ceplok buatan mama. I know right, aku juga suka. Kakak tidak sendiri. Gak suka mie, kok bisa sih ada orang gak suka mie? Kok bisa sih ada orang gak suka coklat? Ada tau, ada orang gak suka coklat. Aku kira kayak semua orang suka coklat. Bahkan kadang aku kira orang yang gak suka coklat tuh karena mereka ada apa ya? Ada kayak yang keterbatasan gitu, bukan yang kayak bukan pas eh apa sih bukan aku kira orang yang gak bisa makan coklat tuh karena kayak ada alergi gitu, bukan karena mereka gak mau, ngerti gak sih? Jadi aku pikir tuh semua orang bakal suka coklat, tapi ternyata ada yang gak suka sama rasanya. Itu parah banget. Kalau gak suka matcha, ya setuju juga, aku juga gak suka matcha. Matcha rasa kayak rumput. Gak apa, aku gak takut diserang karena ngatain matcha. Bener kan, rasa kayak rumput kan, rasa kayak kayak makan daun gitu. Iya, rumput sih bener. Bukan Marsha ya, kan gak usah alay deh apa-apa disangkut pautkan dengan member. Maca minuman ya, bukan Marsha ya. Nanti aku diklip lagi, nanti aku dipotong, terus dimasukin TikTok seakan-akan aku menghina Marsha, tolong ya. Yang kayak gitu musuhin aja, nggak usah temenin biar nggak punya temen di dunia ini. Berarti pernah makan rumput? Surprisingly pernah. Nggak makan sih, aku kayak cuma gitu. Tapi nggak tahu sih ya mirip atau enggak, tapi kayak kenapa sugesinya kayak gitu ya, kayak kenapa di otak aku mindsetnya kayak ini adalah rasa rumput, ini adalah rasa ini, padahal aku gak pernah cobain. Iya gak sih? Ah, bener juga, karena bau mencerminkan rasa. Bener juga. Setuju gue sama lo. Setuju. Kacau, idola gue gak suka maca. Gila. Bro, pertemanan kita cuma sebatas maca kah? Kecewa sih. Wait, sudah gaslighting belum? Gila sih, gue kira lo beda dari yang lain. Karena sama aja. Wait, sudah se-gaslighting itu belum?
Suka kacang? Suka, tapi kacang apa dulu? Kalau kacang merah, kacang tanah aku nggak suka. Sukanya kacang kacang di, yang di martabak. Itu kacang apa tuh? Oh, ini ada pertanyaan yang menarik. Jess, lo kalau ketemu sama member suka salam pipi? Tanda tanya. Enggak. Salam pipi tuh maksudnya gini. Gitu. Cipika cipik. Cipika cipiki. Enggak sih. Itu kayak aneh banget. Kacang almond suka amai. Oh, kacang tanah yang di martabak. Oke, berarti aku suka kacang tanah. Berarti yang aku suka tuh kacang merah. Kacang merah. Lebih pilih hutan atau laut? Laut. Karena kalau hutan tuh kayak takut ada serigala, takut ada setan. Kayak di laut tuh ada gak sih? Di laut tuh aku jarang deh denger kayak di laut ada setan gitu. Kayak emangnya mereka bisa bernafas dalam air? Tapi walaupun aku takut sama laut, tapi aku lebih takut sama hutan sih. Karena hutan tuh kayak takut banget, takut mati. Lebay-lebay aja, lebay-lebay. Tapi aku takut sama laut. Aku kayak bisa deg-degan kalau di laut. Tapi aku suka di pantai, tapi kalau laut aku nggak suka. Suka sih, enggak suka, tapi enggak suka. Kayak biasa aja sebenarnya. Tapi kalau ada pilihan buat gak ke laut, aku nggak apa-apa, aku nggak perlu ke laut. Tapi kalau misalnya pantai atau gunung, aku lebih suka pantai. Karena pantai tuh kayak chill, kayak summer. Walaupun panas, tapi kan bisa pakai sunblock. Tapi kalau naik ke kapal tetap tak. Oh, kalau naik kapal enggak. Kalau berenang tengah laut aku enggak berani. Tapi aku pernah tahu naik kapal ya tengah laut, terus kayak dulu waktu itu aku belum takut, aku masih biasa aja. Tapi karena aku di brainwash oleh TikTok, kayak tahu talasofobia. Aku nggak tahu ini kayak sebenarnya kayak apa ya, kayak self diagnose aja gitu. Tapi enggak sih, kayaknya enggak sih, kayak lebay aja. Paling takut biasa, tapi nggak sampai kayak punya fobia fobia gitu sebenarnya. Tapi takut kayak soalnya banyak monster laut di laut, jadi aku takut kayak apalagi, tapi lautnya tuh yang kayak bener-bener biru, yang gelap banget itu loh. Bukan yang kayak aku masih bisa lihat karang, masih bagus gitu. Lebih suka tenang atau ramai? Gimana dulu kondisinya? Kapal karam. Kapan-kapan mau potong pendek lagi gak? Mau, tapi kayaknya nggak pas masih di JKT kali ya. Kayak fase aku rambut panjang, rambut pendek di JKT kayak cuma sekali aja deh. Cuma pas dulu aja, kayak aku nggak mau lagi deh. Kecuali kayak ada sebuah keinginan yang tiba-tiba mendadak gitu ya. Tapi sejauh ini aku belum ada planning buat potong bondol lagi sih. Rindu banget bondol. Tapi nggak semua orang bondol rindu kamu. Wait. Itu dia. Gue udah merasa paling keren sedunia. Enggak. Pengen coba blonde? Wow, blonde. Kayaknya blonde gak deh, soalnya kayak itu pasti rambut aku bakal rusak banget kalau blonde. Dan no, thank you. Bahkan aku niatnya nanti pas mau, kalau emang nanti bisa warna merah, aku bahkan gak mau di bleaching. Walau, jadi kayak ya udah yang merah gelap banget gitu aja. Iya, mau merah, mau banget. Tapi nanti tunggu ada sesuatu event atau sesuatu project baru atau apa gitu. Nggak, jangan yang kayak nggak ada apa-apa tiba-tiba rambut merah, itu kan kayak momentumnya kurang banget ya sih. Jadi, aduh, harusnya aku nggak ngomongin, harusnya rahasia.
Mantar ya. Maybe when I'm a little bit more older, I guess. I'm still 19. Tahun ini sih. Gila, tahun ini. Ih, apaan sih? Sumpah, tahun ini masih 19 tahun. Baru 19 tahun. Wow, di rumahku hujan. Di rumah kalian hujan gak? Tahun depan lu kepala dua. Iya. Yeah. Tapi gak apa-apa. Tapi apa bedanya sih? Emang kayak... apakah ada perbedaan signifikan? Kayak misalnya tiba-tiba ini ulang tahun, tiba-tiba kayak merasa, wow, ini res 20 tahun kan? Enggak kan? Jadi kayak santai. Eh, aku udah kasih tau belum sih? Aku pengen, aku sekarang lagi ambis banget belajar nyetir. Karena nanti pas meet and greet di ASBSD, aku mau bawa mobil, aku mau belajar parkir yang benar supaya nanti aku bisa pamer ya teman-teman aku. Guys, let's go naik ke mobil abu-abu aku. Kita pergi ke ASBSD. Terus jalanan ke ASBSD dari rumahku tuh kayak nggak yang berliku-liku gitu loh. Jadi kayak aman banget. Kapan ya bisa? Ayo belajar. Semua orang harus bisa. Ya walaupun gak punya mobil tapi minimal harus bisa. Kalau misalnya dunia ini mau kiamat terus cuma yang terpilih masuk surga yang cuma bisa naik mobil gimana? Damn, I know right. Kayak gak pernah kepikiran kan. Thanks for reminding. Idol kok ingusan? Iya yeah, ya, idol gak ingusan ya harusnya. Bukan idol berarti. Enggak, aku idol ya. Aku idol. Idolnya lagi rusak tapi. Rusak dikit makanya ingusan. Kak Jesse showroom lagi kapan? Ini aku lagi showroom. Jendelan sama Ola enggak. Dia pasti enggak bawa mobil lah kesini lah. Nanti paling rencananya kayak misalnya ada kejadian. Aku mau ngomong kegiatan jadi kejadian. Tapi enggak salah sih. Tetap ya bener. Tapi kayak lebay banget tuh kejadian. Terima kasih lah diskonnya. Terima kasih ya. Tuh, dengeran enggak suara hujannya? Kedengeran gak? Bilang iya kalau kedengeran. Oke. Okay. Iya. Jadi nggak, kayaknya Ola nggak akan bawa mobil sih. Paling misalnya kalau ada kegiatan kayak sebelum Hamin 2 atau Hamin 1 meet and greet ada kegiatan di Jakarta, pulangnya bareng aku biar kita bisa nginep. Tapi nggak mungkin tidur di kamar aku sih. Soalnya kamar aku tuh kayaknya tuh muatnya tuh cuma buat bertiga deh minimal, maksimal. Sebenarnya aku bisa tuh ada di ruang tamu yang waktu itu aku sama Cepio sama Ola showroom tuh ruang tamu lantai 2. Nah itu tuh ada kasur di situ. Nah itu tuh gede. Tapi nggak tahu nih tergantung nanti orang yang mau nginep di sini ada berapa orang. Kalian ada mau nginep gak? Kalau mau nginep list dulu sekarang biar disiapin tempatnya. Tapi bukan di kamar, tapi bukan di rumah aku ya. Di venue-nya langsung di ASBSD. Nggak, waktu itu nginep bertiga sama Ola CP aja udah sempit ya, nggak usah di sini lagi. Tapi nginepnya bukan di rumah aku ya, di SBSD. Atau nggak kalau misalnya kamu mau nginep di rumah aku, tapi kamu nggak di kamar, kamu nggak dapet kamar, kamu di kamar mandi. Oke? Okay. Di teras aja nggak apa-apa. Oke, okay. Becicak tapi. Ntar bangun-bangun. Cicak di sini, cicak di sini, cicak di sini, cicak di sini. Emang mau. Makasih diskonnya. Aku boleh gak manggil Cece? Boleh, kenapa gak boleh? Boleh dong. Bangun-bangun ngeliat Jesse, enggak lah. Kan aku tinggal. Ntar pesen mobil sendiri sana. Mobil aku member only. Members only.
mau naik mobil aku, makanya jadi member dulu. Tapi ngomong-ngomong, kalian pergi ke meet and greet gak? Ini udah ngomong kayak gini aja. Udah ngomongin apa aja nih? Padahal belum tentu ada yang ada, belum tentu ikut semua. Kalian pada ikut gak? Ikut dong. Ah, masa gak ikut? Tergantung mood. Dipikir dunia ini berputar berotasi dalam hidup you doang. Nggak, bercanda bercanda bercanda. Sabar sabar. Makasih diskonnya. Pikir-pikir dulu ya, itu jawaban yang benar. Tolong dipikir-pikir dengan baik dan seksama ya. Aku udahan bentar lagi ya. Aku mau mam, aku lapar. Coba tanyain aku dong, dah mamium. Cepet tanya, cepet, 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 cepet. Coba tanya. Dah mam, yum, yum, aku lapar nih. Gimana muka kagetnya? Sekarang udah lapar lagi, udah lapar. Perut aku udah ya, setiap showroom aku lapar ya. Ini jelek banget coy, kayak gitu. Mau dianterin martabak, aduh gak pengen, aku pengennya makan nasi. Aku pengen makan nasi. Giftnya aja, ah, ini kan yang kalian mau, gift Jessie Nessie gak dibuka. Rahasia. Karena harus tahu aku di gift apa sama Jessie Nessie, aduh. Ntar deh. Males. Males, males pakai Z, males. Kenapa kecewa gak Jessie Nessie kalau kayak gitu? Kecewa gak? Males coy ngomongin keren lagi coy, dikira japrian lagi nanti. Sorry ya kalau gimmick kita sebagus itu sampai dikira japrian. Malas, malas. Bakal kangen sama Z, bakal, bakal banget lah. Aku tuh kemarin, jangan nih nanti kan sedih kalau ngomongin Z. Aku tuh kemarin kangen tau sama Z. Ingat gak sih, aku dulu temenan sama Z udah dari kecil kan. Kita dulu sirkus tim J, perform bareng tim J, backup bareng tim J, dulu sama Mute juga masih kecil. Aku kayak kenal, aku temenan sama Z itu dari dia belum, dia masih kecil, masih kayak masih pelangap-plongo, sampai sekarang dia udah keren banget, kayak sedih banget. Kayak dalam hatiku pasti ada sedih. Tapi satu sisi aku bangga banget karena dia bisa sampai sejauh ini dan menemukan mimpi dia di luar sana yang lebih, yang apa ya, yang cocok sama dia gitu loh. Kayak tapi sedih banget, kayak siapa yang ngikutin aku dari 2018? Kayak ingat kan Z nggak bisa senyum dulu, dia sampai kayak harus diajarin caranya senyum. Kangen banget, kangen Z, kangen Azizi. Dulu nonton Blackpink bareng Z 2018 sama Briel juga. Sekarang dia udah gede. Sumpah ya kalau misalnya sama teman segenerasi itu kayak, kok lu udah gede sih? Gitu. Padahal kita sama-sama gede bareng, tapi kayak kena kayak karena kan aku nggak bisa merasakan kayak pertumbuh dan perkembangan aku kan, jadi kayak aku ngeliatnya teman-teman aku terus kayak kok udah gede gitu.
tapi sih sekarang belum bisa jongkok sih. Dia bisa jongkok belum ya? Belum bisa deh kayaknya. Katrin juga nggak bisa jongkok tuh. Emang apa susahnya jongkok sih? Kok bisa sih ada orang nggak bisa jongkok? Kamu bisa jongkok gak? Kan bisa jongkok gak? Aku udah juga udah gede ya. Udah gede, udah dewasa. Jongkok tuh gampang, gue kayak tinggal. Aku bisa jongkok lah. Kapan nikah? Besok deh kayaknya. Besok aja sih. Menurut kalian better besok atau lusa? Menurut kalian sebagai maid of honors nih, ada banyak nih, ada 35 juta orang. Kalau udah hujan kali ya. Oke. Kalau hujan kita undur lusanya lagi kali ya. Tunggu mood aja deh. Bayangin Jess, gen kamu udah ada yang menikah. Aku bakal kayak, ah, udah gede. Nggak tahu sih dia umur berapa ya. Tapi gen 7 udah ada yang nikah belum sih guys? Belum ada kan ya harusnya. Tapi kan sebenarnya, iya deh. Gen 7 udah ada yang nikah belum sih? Dan sampai jangan sampai aku diserang karena aku nggak tahu gen aku sendiri. Belum ya? Oh. Tapi ada gak di sini yang gak pengen nikah? Ada gak angkat tangan yang gak pengen nikah? Atau semuanya pengen nikah di sini? Jadi 36 ribu orang ini pengen nikah semua kah? Atau ada yang gak pengen? Pengen kan? Semua pengen nikah. Tergantung mood. Terus sampai tepuk tangan kak buat kamu kak. Semua orang pengen nikah, aku pengen nikah. Tapi kayak siapa yang udah punya playlist buat nikah? Dan kenapa gue? Sumpah ya, aku punya playlist buat kayak ini adalah playlist lagu, ini adalah kumpulan lagu yang harus di play pas nikahan aku. Kayak aku udah punya dan aku harus aku yang under control. Aku pengen nikahan aku ada lagu ini, ada lagu ini, ada lagu ini gitu. Jadi kayak tinggal DJ, please play this gitu. Kenapa soal bahas nikah? Karena seru. Tapi ya ini kan namanya kan berandai-andai doang, nggak tahu beneran atau kagak, tergantung mood makanya. Tapi kayak kan udah dibilang, kita tuh diberikan privilege, diberikan hak untuk berimajinasi. Kayak why don't you, kayak kenapa nggak dipergunakan dengan baik, kenapa nggak dimanfaatkan dengan baik? Kayak kamu bisa, takut mengelek ih waktu ngomongin nikah. Nggak. Kayak apa ya, aduh aku lupa ngomong apa, dipotong sih, aku lupa ngomong apa, udah ngejajal lupa. Undang, pikir-pikir dulu ya. Kamu harus aku lihat dulu ngidol historinya, kamu pernah jahat gak? Kalau jahat gak aku undang. Kasih semangat biar gak lost streak. Semangat! Aku jahat ditolak bener. Aku jahat ditolak, aku berarti gak bisa nikah karena aku ditolak, karena aku jahat juga. Enggak, aku baik. Aku udah bertobat dari semua kejahatan itu. Pengen undang artis siapa di nikahan? Pengen undang Z JKT48. Z aktris nanti, Azizia Fasadel. Oke, Z udah gede. Sama pengen undang Freana Shiva Jayawardana. Pasti dia jadi aktris kan nanti kan. 2013
2030 lah ya nikah ya. 2030 kali ya, setuju gak? Nanti deh, tunggu mood. Kalau 2030, kalau mood gas kan. Enggak. Ini kan tahun 2024, berarti kalau 2030 6 tahun lagi. 6 tahun lagi umur berapa? Umur 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Umur 25. 25. 25 nikah itu adalah ideal atau enggak? Atau enggak, atau biasa aja atau kayak gimana? Tunggu mood kali ya, ya tunggu mood sih. Tunggu mood. Ideal ya 2030 kali ya. Sumpah kalau misalnya ada yang ngira percakapan ini serius, ini aneh sih. Tolong jangan dianggap serius ya. Jangan dulu 2030 pengen bawain Barano Kajitsu dulu sama Ola sama Cepio. Ya guys, jadi yang mau tahu nih ya. Jadi aku ada cerita. Jadi pas konser Flowerful kemarin kan ada lagu Barano Kajitsu. Nah, aku Ola sama Cepio tuh kita tontonin. Terus si Cepio bilang, "Wow, bagus lagunya. Aku suka ada kayak monolog-monolognya sendiri-sendiri ngomongnya gitu." Terus si Cepio suka, terus dia kayak, apa aku bawain lagu ini ya buat nanti lah show aku graduation?" Terus dia kayak, terus kita kayak, "Oke, tapi kita harus nomor 2 sama 3-nya ya. Kamu nomor 1-nya, aku nomor 2-nya. Ola nomor 3-nya gitu. Atau enggak terbalik juga enggak apa-apa gitu." Terus Cepio, "Oke, janji-janji, tapi kan enggak boleh grade sebelum aku setelah ngedahulin aku ya. Soalnya kita harus bawain Barano Kajitsu dulu," gitu katanya. Tapi nih abis itu kayak kita jadi bahan bercandaan tuh setiap hari, kayak, "Bro, udah flying Barano Kajitsu belum?" Terus kayak, "Mana nih materi latihannya?" gitu. Terus sampai ini lucu banget, ini jujur ini lucu banget, kayak aku pengen kasih tau ke kalian ini selucu itu. Ah, nggak seru ah, aku mau ngomong kayak ini udah dikira grad orang cuma cerita doang. Jangan grad, saya bener gak. Iya, pokoknya jadi intinya itu tuh adalah internal jokes. Ah, harusnya gak aku ceritain karena kalian bakal kayak grad. Bentar, aku mau kasih tau sesuatu tapi ini baru dinyalain HP, bentar. Lihat casingnya. Heh, ini Xiaomi ya, kampung. No. Nah, ini anak gagar anaknya Kacila banget nih. Ini Jessie sama Ola nih. Ola kayak Hello Kitty, dia suka Hello Kitty, aku suka Kuromi. Bentar, aku kirim dulu fotonya. Di dalam kabut pekat yang berwarna putih susu. Nih. Ini lucu banget, kalau kalian gak ketawa, aku gak tau lagi sih. Ini lucu banget, jujur. Dijamin 100% lucu. Lama. Lu mau gue gift apa sih? Lu mau gue gift baju Kuromi gak? Kalau kaos mah udah biasa, maunya yang kostum dong. Pengen kostum Kuromi dong yang kayak gede banget gitu. Mau dong. Pakai deh gue pas meet and greet, gue pakai dah. Eh, ngomong-ngomong passwordnya apa ya? Ini Cepio Center. Ini aku. Ini Ola. Di dalam kabut pekat yang berwarna putih susu.
Lucu amai. Lucu amai. Lucu gak? Please lucu, iya kan? Ini lagi utawari, ceritanya lagi nyanyi bertiga. Ini bikin Ola sumpah. Nih Cepio center nih. Ini aku, ini Ola. Udah, jadi Cepio main melodi, aku Kuromi, Ola Hello Kitty. Makasih udah ketawa ya. Gila, gak nyangka semenghargai itu. Menghargai. Lucu banget kayak Hagafi, iya kan? Ini adalah contoh gambaran kalau aku Ola sama Cepio Hagafi ini kayak gini. Tinggal diganti aja liriknya. Tambahin Freya, Freya gak diajak. Pas habisnya aku langsung diserang sama bocil Freya. Oh, jadi mam, jadi oh iya lupa. Udah, aku udahan aja. Bentar ya aku masuk TikTok soalnya nanti aku bakal diserang sama bocil Freya. Udah aku absen ya. Oke, aku absen. Dari nomor 13 ada Kak Alsa Gia. Thank you. Makasih ya Kak udah dua kali nonton showroom aku dan selalu masuk podium. Makasih ya. Nomor 12 ada Kak Cimi. Thank you juga Kak Cimi juga. Terus ada Hus, ada batuk lebay. Terus nomor 10 ada Kak Andre, thank you Kak Andre. Nomor 9 ada Kak Amel, thank you Kak Amel. Tuh udah nonton dua kali juga, tadi juga udah nonton. Nomor 8 ada Kak Adi, thank you Kak Adi. Nomor 7 ada Kak Bira. Atang itung. Terus nomor 6 ada Ran, thank you. Kita langsung batuk gini Ran ngomongin lo Ran. Thanks ya. Terus nomor 5 ada Kak Loadi, thank you Kak, thank you. Nomor 4 ada Hilsang, thank you so much. Thank you. Abis nomor 3 ada Kak Fadlan, thank you Kak Fadlan. Abis itu nomor 2 ada Piko, thank you tadi. Makasih juga ya tadi udah nonton, yang pertama dia nonton gak ya guys? Lupa aku, ya makasih ya. Abis nomor 1, nomor 2 ada Karin sayang Jesse. Karin, sombong Karin. Makasih ya Karin. Dan nomor satu ada Kak Bimo. Thank you Kak Bimo. Atang itu. Makasih ya. Sampai jumpa di next showroom. Wah, ada yang baru bangun guys. Dia nggak nonton. Kita ketawa ini sama-sama. Dalam hitungan ketiga kita ketik hahaha ya. Yuk. Satu, dua, tiga. Kita hahain. Ih, seru banget sih. Sumpah ya, masuk JKT itu kok seneng banget. Aku kayak punya fans dan kayak mereka tuh kayak nurut apapun yang aku ngomongin gitu loh. Kayak itu seru banget coy. Gue berasa kayak penguasa. Enggak bercanda. Makasih ya, see you next time. Thank you juga gift-giftnya. Aku mau mam dulu, bye-bye.